Umat Islam khususnya di negara-negara majoriti penduduk bukan Islam perlu lebih lantang dan berani mempertahankan identiti dan kedudukan agama itu. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah bagaimanapun mengakui tanggungjawab besar itu bukan mudah untuk dilaksana kerana umat Islam yang menetap di negara majoriti penduduk bukan Islam sering berdepan ancaman. Apatah lagi kalau dia baru sampai ke negara tersebut sama ada sebagai migran atau sebagai refugee, dia harus mampu untuk berasa selesa dengan apa yang dipanggil multiple identity. Contohnya katalah dia seorang Palestin yang berada di katalah di Belanda. Dia harus merasa selesa mengaku bahawa dia seorang Muslim, dia juga seorang Dutch, yeah? Dia juga seorang member of the EU, tanpa dia merasa canggung dan tanpa melupakan identitinya sebagai seorang Muslim. Ini perkara yang mencabar bagi dunia Islam kerana kita ada berjuta-juta individu Muslim yang sama ada bekerja di negara lain ataupun terpaksa melarikan diri. Datuk Saifuddin menjelaskannya selepas menjadi panelis sesi pleno bertajuk Pemeliharaan Identiti.